Kerajaan Perikatan Nasional bersifat terbuka untuk menerima kritikan daripada semua pihak termasuk pembangkang susulan pembentangan Belanjawan 2021. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan unjuran yang dibentang adalah berdasarkan penilaian pakar ekonomi bukan sahaja dalam malah dari luar negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan untuk melibatkan pihak pembangkang dalam Majlis Tindakan Ekonomi yang dipengerusikannya. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menafikan peruntukan kesihatan dalam Belanjawan 2021 dikurangkan. Sebaliknya, beliau menegaskan peruntukan itu lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.